Halo guys, balik lagi sama gue di Ark Survival Evolve. Dan kali ini gue bakal lanjutin petualangan gue yang kemarin. Di episode kemarin itu gue berhasil nge-tem Tech Otter nih, Pandora Tech Otter yang kayak api-api gini ya. Terus kemarin tuh gue nge-tem Poison Dodorex, dan satu lagi ada Guardian Baryonyx. Dan gue udah baca komen dari kalian, kalian udah pada ngasih nama dino-dinonya. Kita bakal lihat dari Baryonyx-nya. Salah pencet. Baryonyx-nya katanya namanya Baryony. Baryony gini. Terus si Dodorex namanya Doxinus. Dodorex kayaknya gue pindahin ke storage deh, soalnya kita punya Dodorex-Dodorex lain di Dino Storage kita. Dan satu lagi si Tech Otter-nya namanya Cuvitters nih, Cuvitters. Ini Dino ngebug nih, gue gak mau nge-raid dia lagi, takut masuk tanah. Kita pindahin ke storage juga ya, sama kayak si Dodorex-nya. Hewan-hewan Pandora gue rata-rata di sana. Nah, terus di episode kali ini mungkin gue pingin bikin bosswood. Bosswood itu bahan-bahannya ternyata tuh apa tuh? Bahan-bahannya tuh makanan-makanan sebelumnya nih, kayak miniatur dragon food sama small dragon food. Kita bisa ngecraft. Jadi gue kalau dapet makanan-makanan biasa gitu dari bunuh-bunuh dino ya Pandora biasa, kayaknya ini dikumpulin buat bosswood deh. Jadi kita udah dapet satu. Oh ya, sebelum kalian nonton episode kali ini, jangan lupa like dulu videonya. Dan buat yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Nah, terus kemarin tuh gue belum nyoba si Baryonyx-nya ya. Kemarin kan belum gue sedulin, sekarang kita coba dulu kali. Kita tes damage-nya ya. Di kiri 5700. Terus mayatnya langsung hilang, langsung kelut. Klik kanan, gak ada apa-apa klik kanannya. Cece teriak. X gigit. Klik kiri sama X apa bedanya? Ctrl key RO gak ada. Oh ya, dia kalau berenang punya jurus lain deh kalau nggak salah. Aduh. Oh ya, ntar gue pin coba ngetem macan itu tuh pakai bosu. Coba kita ke air dulu deh. Baryonyx ini kalau di air sama di darat jurusnya beda. Kalau diteriakin gak ada apa-apa. Pencet X coba. Damage sama 5700. X sama klik kanan. Tapi kalau di air kalau nggak salah X-nya 360 gitu deh. Nyikel kirinya kalau di air gigit-gigit biasa. Ada bagi kita yang ngebug. Oh, klik kanan. Klik kanannya nge-stun. Mana ya hewan air? Gue pengen nyoba. Nah, ikan ya, klik kanan. 7200, lebih sakit dari klik kirinya. Klik kanannya si Baryonyx. Jet-C buat ke bawah doang. Jet X. Sama aja pencet X sama klik kiri, gigit-gigit doang. Oh beda, klik kiri gigit biasa gini. Kalau pencet X tuh kayak lebih kenceng gitu. Oh, jadi di situ bedanya, tapi damage-nya sama. Terus buat apa dong? Kali darat juga nggak? Iya, pencet X-nya kayak lebih kenceng. Hajar. Oh, ke stun dia. Tarpornya nambah ya kalau nggak salah, nambah deh kalau. Oh, nggak ada yang nambah. Mampus, mati. Noctis Diplo. Nah, sekarang gue pingin nge-tem Sabertooth-nya. Ini Baryonyx enak juga loh ternyata. Larinya kenceng dia. Ini enak buat keliling-keliling nih. Tapi belum di-upgrade, ntar dulu. Gue lagi mager mencet-mencet upgrade. Kita tem si Sabertooth-nya aja dulu. Oh, ini masih ada map yang belum gue jelajahin. Gue pengen jelajahin ya nanti. Habis nge-tem si Gold Saber itu. Kita kalau ngetem hewan-hewan bos, kan kita udah sering banget tuh ketemu bos ya. Kita ngetemnya dari yang deket-deket dulu ya, baru yang jauh. Berarti abis Gold Saber gue pengen nyoba yang buah itu tuh. Oh ya, sama satu lagi gue pengen ini deh, nge-stock Kronos Gible. Ini Kronos Gible gue pengen bawa dua. Kalau nemu hewan-hewan Kronos, kita kalau nggak salah Kronos baru punya Velona sama Yuti doang deh. Kalau nemu hewan Kronos yang lain, mungkin ketem-ketem. Bunuh Gible. Walaupun gue nggak tahu sih sebenarnya kekuatannya hewan Kronos tuh bisa apa. Tapi kayaknya keren, soalnya makannya beda. Nah, sekarang kita tem Gold Saber-nya. Yang gue males dari bos itu cuma satu. Ada lagunya kalau dideketin. Aduh, nge-lag kan? Tuh ada lagu-lagunya. Nah, kita tem. Lagu copyright kagak ya? Kalau copyright gue ngerti iklan aja ya. Ayo
kita tem. Ih, susah. Ngasih makannya dari mana cuy? Sumpah, itu ada pencetan tuh tadi. Cuma nggak bisa. Ih, dia muter-muter mulu dah. Kagak bisa diem. Nah, akhirnya ketem. Aduh, lagunya kagak hilang lagi. Aduh, udah ketem. Bentar ya. Kita menjauh dulu, bentar. Gue takut lagi ngomong copyright doang sih. Tapi kayaknya nanti audionya gue timbang sama backsound gue deh. Coba kita mendekat. Wah, walaupun udah ketem, tetap ada lagunya dong. Wah, parah. Semoga aja gak copyright. Kita right. Buset, orang kita langsung gede banget. Apa ini? Di kiri. Oh, damage-nya gede banget. Eh, kok gue pencet spasi malah ke dismount sih? Klik kirinya gak kelihatan damage-nya berapa tadi. Klik kanan. Ini, klik kanan. Klik kirinya gini. Klik kanan gini. Pencet C. Teriak. Oh ya, gue save world dulu deh, takut kebak. Pencet X. Ini gak ada pencetan lain. Klik kiri, klik kanan, sama C. Oh, bisa terbang ternyata. Pantes gue pencet spasi ke Disma. Ternyata nih Gold Saber bisa terbang cuman. WP. Wah, gila suara macannya. Aduh, lagunya gak mau hilang lagi. Mau kita Disma dulu bentar. Kita pindahin dia ke storage ya. Tapi kita pakai tracker dulu. Nah, ada Gold Saber. Ke storage dulu ya. Karena lagunya berisik. Ah, nggak hilang lagunya. Oh, udah hilang. Gila, kok berisik banget ya. Untung gua ada storage, jadi dua markas kepisah-pisah. Sama setiap nge-record kalau mau pakai hewan-hewan kayak gitu. Ada lagu. Takut nggak dapet iklan doang gua. Nah, sekarang kita... kemana nih? Kita ke arah desert-desert ya. Eh, nggak desert sih. Kita ke arah yang belum gua jelajahin nih, depan-depan sini. Nggak tahu biome apa nih. Ini rawa nih, kita belum pernah keliling rawa juga loh. Depan sini malah redwood. Jadi ini mah kebanyakan redwood lagi. Kalian gua pengen lihat-lihat hewan apa tuh? Hewan-hewan Pandora yang kecil-kecil. Frozeterizino gua belum punya nih. Jarang lihat juga, tapi level 8 doang. Jadi gua bunuh. Kalau levelnya tinggi mau gua tem itu. Kita sambil keliling-keliling pakai wyvern ya. Sambil jalan dong, nggak terbang. Dan wyvern kita sayang. Ntar kita makan lagi. Tetap ya jarapah. Kok udah tag gitu sih? Oh, tag tapi jarah. Oh, makanannya miniatur dragon food. Oh, itu ketemu tuh hewan-hewan Pandora yang makanan miniatur dragon food. Gue nyari hewan-hewan Pandora ini yang kecil-kecil yang makanannya gampang dibuat, nggak kayak bos pun susah. Kita cari apa ya sekarang? Hari ini udah di map yang belum gue jelajin. Oh, kita ikutin arah deh. Mana Garmer? Oh, itu kita udah punya. Kuning-kuning apa tuh? Pegasus, Abandon itu kayaknya. Ini Tech Outer yang tadi. Ya, Tech Outer, Tech tapi jarak. Saya taruh Gold Saber lagi dong. Oh, gua ada ide. Kita tarungin Gold Saber kita sama yang itu kali ya. Coba. Kita tarungin yuk. Saber, di mana kau? Muncul macan gede langsung, cok. Kita gerakin. Sebelum itu save work dulu. Takutnya nge-crash. Eh, macam bisa terbang ternyata. 3 WP ya. Kita upgrade darah. Buset, sekali upgrade banyak banget. Ini kayak beberapa hit dong mati tuh. Walaupun belum full upgrade juga ya. Kuat dia. Gak tau gue darah berapa. Wah, ternyata kuat banget. Kita harus full upgrade. Gue dong. Ayo kita adu. Kekuatan sini ya. Wah, gila, masih banget. Ah, betul gua.
dia udah sekarat. Kita pencet cek, dia pencet sakit banget. Mati, dapat 2 dragon food biasa. Apa pala? Tidak dapat makanan. Dapatnya di mana dia kan cyber? Oh iya. Uset, terbang mayatnya. Send dan for legend 14.000 armor. Namanya gua 62.000 lebih on kayak semuanya tuh terbang gitu. Ah, lagunya berisik. Balikin di storage dulu. Itu mayatnya terbang dah. Coba kita cek di dalam mayatnya deh, siapa tahu ada sesuatu. Nanti kita udah dapat 2 dragon food biasa loh. Gua enggak tahu hewan yang makannya dragon food biasa itu apaan. Selain si Angel Deer, kita kan di rumah udah punya Angel Deer, itu makanya dragon food biasa. Atau enggak, paling ntar gua simpan buat bikin boss food lagi. Kalau gua enggak nemu hewan-hewan yang makannya dragon food ya. Ah, ini mayatnya terbang lagi. Kita loot aja. Hah? Kok ada kayak teleporter gini sih, biru-biru? Oh, hilang. Enggak ada tasnya, berarti enggak ada loot. Kok mayatnya terbang-terbangan ya, enggak jelas. Kita sudah mendapatkan 2 dragon food biasa lah. Bentar ya, mana lagi nih. Udah mini titan, kita hajar yuk mini titan. Tapi kayaknya gue ngajar mini titannya gak pake buat saber deh. Berisik sumpah lagunya. Kita pakai grapper aja. Ini kuat juga nih kuda. Eh, hey, apa kau? Apa lu, ha? Mau lu taruh sama gua? Wah, sekarat! Wah! Kayaknya ekus gua waktu itu udah GG dah. The hell? Kayaknya gua pernah ngebunuh mini titan pakai ekus. Kayaknya darahnya kereset deh. Kalau nggak salah, gua upgrade-nya kelebihan kayaknya ya. Kayaknya upgrade-nya kelebihan terus darahnya kereset. Biarin dah. Gua sih nggak apa-apa. Itu kuda mudah kok makanannya, miniatur dragon food, sistemnya gampang. Kita bisa cari lagi. Nanti wyvern gue jangan mati nih. Kita balik ke sana lagi dah. Udah balas dendam pake gold saber lah, bodo amat. Mau gak mau harus pakai gold saber nih. Ngelawan si mini titan itu, tapi kok kayaknya waktu itu di desert gue pernah ngebunuh mini titan pake si grapper itu. Grapper mati tadi, aduh gak jelas. Kita balas dendam dulu deh. Di dimana ya? Dimana tadi mayatnya? Oh itu kali ya? Oh iya di sini gue inget. Tadi kita ketemu Tekta Pejara di sini, bunuh Gold Saber di sini. Berarti di kanan mini titannya. Itu dia. Dan ada mayat kuda gue, masih ada musik-musiknya. Tapi gue gak masalah. Ah, aduh, kita panggil Lord Saber dulu. Habis itu kita save dulu. Aduh, ada buaya lagi menyerang gua. Save world dulu. Gua setiap mau ngajar Dino Pandora, nge-save dulu takutnya crash. Sekali hit sama macan ini. Gila. Mau mendarat kalau bisa. Nah. Yuk kita balikin lagi ke storage. Dadah. Mau dipakai buat nge-hit sekali doang. Ah, dapatnya sampah doang lagi. Scuba mask doang. Ah, nggak guna. Nggak dapat makanan. Mana wyvern gua tadi? Oh, itu. Ya, kita cek ini deh sekarang. Nyari hewan-hewan parados. Kalau udah gold saber lagi, gua bunuh lagi lah, lumayan kayaknya. Eh, ada sini, ubur-ubur. Gua juga bikin nih. Ah, sumpah lagunya kesel dah gua lama-lama. Buset, apaan tuh? Wow, gila. Itu boss atau apa? Oh iya, boss lagi. Ah, lagu lagi. Tekstek gua biasa. Gua baru lihat ini kura-kura apa namanya? Ah, nyangkut lagi. Kok gak bisa diterompongin ya tuh, kura-kura. Tech Turtle. Wah, keren banget.
Di atasnya kayak ada apaan, gentong. Sambil jalan-jalan deh. Wih, ada legendary Giganotto nih. 28 masalah. Ih, apaan tuh? Naga hitam keren banget, Metal Dragon. Wow, makanannya Small Dragon Food. Ini apa? End Dragon, ada di dekat rumah. Nih, ini keren dah, Metal Dragon. Makanannya Small Dragon Food, kita coba. Kita coba tem nih kapan-kapan nih. Kita ingat lokasinya. Kita belum beraksi ini soalnya sebelumnya. Ini ada 2 flame all. Ada yang level tinggi enggak? 12, 20. Ah. Kecil semua. Itu Griffin apa? Legendary Griffin level 4 doang. Ya kena racun loh. Kena racun loh. Rot mati. Karkinos itu boss Rex. Sini-sini hewannya banyak yang gue belum pernah lihat. Ini kosong di sini, nggak ada dino. Yaudah kita tem ini aja deh, Wicked Giganotto tadi tuh lumayan level 40. Keren itu tuh bentuknya. Ayo kita balik ke sana lagi. Wow, racun. Mana tuh Giganotto-nya? Dia nggak taruh kan? Dia lagi taruh sama dino kecil. Di bos itu juga ada legendary Giganotto. Ah, tem yang Wicked dulu deh. Kebakar sih dia. Giganotto sini loh. Nggak kena. Kita ambil panahnya. Dia ngapain diem? Kirain mau nyerang wyvern gua. Mana panahnya? Oh, udah keambil. Kasih mid. Mantap, tem langsung dong. Pakai sedel. Keren dah, gua sukanya Wicked Giganotto tuh. Ukurannya kecil. Kayak mini giga. Kita balik ke markas deh. Oke guys, gua harus cukup sampai sini dulu aja petualangan gua di Ark Survival Evolved kali ini. Di episode kali ini gua berhasil ngetem Wicked Giganotto Saurus. Gendernya female, ini belum gua sedelin, jadi kita nyoba si Gigannya next episode aja. Sama sedelnya belum gua bikin. Aduh, ini kenapa macannya gini dah? Ngangkut gitu. Dan saat lagi gua ngetem Gold Saber, yaitu Dino Boss Food pertama gua. Gold Saber, mana Gold Sabernya nih? Gua taruh di storage soalnya ada lagunya nih. Tuh, langsung muncul lagu, gua males. Dia tuh gendernya female. Kalau ada yang masih nama silahkan komen aja di bawah. Terus kalau menurut kalian video seru jangan lupa di chat tombol like-nya. Dan jangan lupa subscribe kalau kalian masih baru di channel ini. Sekian guys, dadah.